Apakah nantinya Ibu Sri akan menelpon Alia untuk memberitahukan ada utusan orang dari Jakarta untuk mencari informasi mengenai Ibu Nini? Kelanjutan cerita sinetron Tertawan Hati untuk episode selanjutnya. Bagaimana nantinya tanggapan Alia pada saat mengetahui Pak Lukman sudah berusaha mencari informasi terkait Bu Nini dengan cara menanyakan ke Ibu Sri langsung, yang mana Ibu Sri ini orang yang sangat kenal dan dekat dengan keluarga Alia di Bromo. Apakah setelah Alia mengetahui terkait hal itu, maka ia akan kembali pulang ke Bromo? Karena sejatinya, Jakarta bukanlah tempatnya. Dan apakah sebelum ia pulang, ia akan berkata jujur dengan Mario dan juga kedua orang tuanya siapa dirinya yang sebenarnya? Tentunya kita sangat berharap agar Alia berkata jujur agar semuanya bisa terungkap.